Amo nak sebut di sini 10 perkara kesalahan orang tua buat pada anak. 10 perkara. Kalau orang tua buat 10 perkara ni, maknanya orang tua tu boleh dosa. 10 perkara jangan buat. Dengar ya, jangan buat dengan anak. Mah sekolah, cikgu dah ajar. Kita kelik rumah, kena mainlah juga perannya selaku cikgu ni di rumah. Dengan cara kita ajar anak, jangan buat 10 perkara ni dengan anak. Nah, nak dia ingat ke tak tahu, tapi mau baca gitu ya. Dia. Nah, kalau tak biasa buat, alhamdulillah. Kalau hendak buat dah lah ni, wudi wadu, jangan buat. Karena itu kita dah buat kesalahan. Kita dah buat salah. Nombor satu ke apa dia? Kita jangan pelekeh ke anak kita. Jaga tuan-tuan. Kadang-kadang ya, kita pergi di kedai teh. Orang tanya ke anakmu, kok sulung tu? Nah, cuk mohok ni lagi ngaji mana? Kita orang tua, anakku seorang tu tak pakai, tak suka dengan anak orang lain. Ada dah orang tua kecek betul. Ni dia hina anak dia depan orang ramai. Dia pelekeh ke anak dia depan orang ramai. Padahal tu anak dia hak lebih sedihnya lagi, dia kecek betul tu anak dia duk laki. Allah, aku hai tengok hang mokku diri hina ke aku. Tu perasaan anak. Nah, kecek pe dengan anak ni penting, kerana setiap benda yang kita kecek tu yowi pada kesel tu pun pada anak lalu dah. Kita orang tua ni yang ni hina anak, jangan pelekeh anak, jangan bawah ke martabat. Nah, hina anak tu jangan tuan-tuan, jangan yang panggil jangan merendah ke martabat dia. Nah, anak kita walaupun dia tak pandai sekalipun, jangan nak hina dia. Kemudian yang kedua, jangan duk maki dia. Jangan duk maki hamun dia. Nah, tak boleh buruk tarah mana pun anak kita. Nah, hok ada setengah-setengah yang orang tua kata kena, aku tak reda sampai bila. Kau kata baik tu dengan anak dia. Ke anak dia wahai curi duit. Kakak 100, kakak 100, kakak 100. Ya kata, 10 hari 1000. Dia mak dia ni tak nak sabar tengok-tengok duit hilang sama. Anak aku ni aku tak reda sampai bila. Tuan-tuan, bukan kita mati masa tu, tiba-tiba anak kita terbalik jadi orang baik. Apa nak jadi dengan anak kita? Nah, kecek pe, maki, hina, maki hamun pada anak, jangan kecek sama sekali. Yang ketiga, yang kita jangan buat gapo dia tuan-tuan, kalau kita ada anak ramai, 3 orang, 4 orang, 5 orang, kita kena kasih sayang pada anak ni sama. Jangan duk banding ke anak kita di kalangan anak-anak lain. Ngaji kan tak sepengah kakmu. Kakmu ni boleh nama satu sama. Allah, mu boleh setengah hak kakmu pun tak apa dah. Ada dah orang tua kecil macam tu. 3 beradik anak dia. Lepas tu hak kak dia ni ngaji panah. Boleh nama satu sama. Hak bosu ni Allah lah. Ujung-ujung kelah. Dengar tak? Bila dia tengok kerik, baik kerik tengok hak bosu. Allah kriak. Mok tak kena. Mu boleh tengok hak kak mu pun tak apa dah. Budak bila dia dengar ma yang kecek baik tu dia rasa baik no. Karena ma dia duk banding ke anak dia dengan adik-adik lain. Dengan adik kakak lain. Jangan tuan-tuan. Yang ketiga jangan buat. Yang keempat, jangan doa buruk untuk anak. Jangan. Karena doa orang tua ni barakah. Doa orang tua ni mustajab. Allah mudah beri. Nah, jangan kita doa buruk. Jangan kita doa jahat kepada anak. Kemudian yang kelima, jangan tipu anak. Jangan tipu anak. Kecek betul-betul dengan anak. Kadang-kadang lah orang tua kan. Dia nak tengok terosak, dia main terosak. Anak dia main duk beli, tapi dia mana terosak, mana terosak. Dia kata, main dia tengok terosak. Bukan tengok kapal ni. Dia live show, dia tengok orang yang jual barang. Dia tengok orang jual kipas, dia tengok orang jual baju. Dia nak tekan, nak beli ni, nak beli ni. Anak dia beli. Kita kata, hey, bukan nak haru lah. Mana buat kerja ni.
Luar kerja. Kerja kan pun dia beli life suit orang. Kakak tudung, kakak sarung. Anak dia beli ke rumah, anak terosak. Tu termasuk kita duk tipu anak. Walaupun anak kita tak tahu. Lama ke lama dengan kita buat beg tu tu, dia akan buat oleh anak kita jadi anak yang pandai nipu kita satu hari. Jangan tipu tuan-tuan. Kecek betul-betul dengan anak. Nah, betul-betul kita kecek dengan penuh hikmat dengan anak. Kemudian yang kena, kita dengan anak ni jangan buat sesuatu kago yang tidak ada penjelasan. Anak kita kalau ia tak tahu, ia mari tanya kita. Nah, anak kita ia tak tahu sesuatu kago, ia mari tanya kita. Bila ia mari tanya kita, kita orang tua kena ambil sikap boyak yang sebenar. Cerita dia yang sebenar. Kalau kita buat main-main, anak kita yang akan ditanya orang lain, takut-takut orang lain koyak benar atau tak benar. Contohlah ya, anak kita alu kecil, dia kata, "Ma, kenapa kita kena semaya?" Oh, kita kata, "Kenapa?" Semaya-semaya, ya. Saya tanya banyak, saya cuma tahu diri. Ah, anak kita duduk bengong, duduk taktikal, buat tu penama, kenapa kena semaya? Kita sendiri tak tahu penjelasan. Semaya gapo, bakpo kena semaya. Kita ada tu, hey. Kita tak usah kecek betul. Jadi kita jadi orang tua ni bila anak tanya ikutlah soalan-soalan gapo pun kena duduk dengan dia, jawab dengan dia, wi maklumat jelas dengan dia. Nah, jangan buat tak peduli betul. Kemudian yang ketujuh, jangan suruh anak buat sesuatu yang bertentangan dengan syarak. Ah, ini hati-hati ya, orang tua zaman learning pati molek. Amo duk tengok beberapa tempat anak kita tino. Negara, anak kita ngaji tarika, cikgu tarika ngajar tutup aurat. Pakai baju labuh. Jagalah aurat, tak buka aurat. Ma kita pi ngaji kolah lek sano eh. Negara, musim cuang tesekan kilasi. Dan parit telangi ke anak kita. Lek ni yang ngajar so kita tutup aurat. Pakai ye labu. Kita pergi pecak telangi tutup aurat. Tak jangan ketak sikit kok. Luar wifi sikit kok. Boh bulu kok punggung tu. Orang tua pula gitu suruh anak buat lagu tu. Itu termasuk orang tua yang menyuruh anak dia buat sosok kalau yang bertetengah dengan hukum syarak. Kalau lebih teruknya lagi, guna tuan-tuan, orang tua zamelani, dia nak cow anak dia, dia ambil tolong saksa, dia tak, dia kata, wewe, adik-adik, cuba decok, mana nak takat gamar, ingat kau, dia nak sipai taruh, tak tuan-tuan, dia buh dalam Facebook dia, cow habis dunia, orang tahu kata, anak dia tu panas joget, tu zamelani. Anak ngaji tarikah, cikgu ngajar molek cekak dah. Tapi orang tua pula duduk mana-mana. Orang tua duduk suruh. Suruh decok, suruh jadi lagu lah. Macam-macam. Ini termasuk kata orang tua yang suruh anak buat benda yang bertentangan dengan hukum syarak. Letih cikgu. Kalau letih cikgu tarikah, yang ngajar bahasa lain. Kita orang tua ngajar bahasa lain. Gamar tu. Kemudian yang kelapan. Bila kita duk ngajar anak ya, kena jaga baik-baik. Kita tegur dia, kita lari dia, sosok kara tu. Nah, bila kita lari, kena royak ti alasan. Bila kita nak sekak, tak sewi dia buat gapo kara tu, we ada alasan. Nah, jangan, utilah ya. Kalau lah orang-orang dulu yang kata-kata, punya ngegi ya, hatu dah tu. Ada ke tu orang ngajar tu? Ada. Yang duduk pergi sore tu, hatu dah. Budak kita umur 10 tahun, tak takut hatu lagi. 15 tahun, tak takut hatu lagi. 20 tahun, tak takut hatu. Sebab apa? Sebab emang dia, duduk ajar ayat budak. Yang pergi, ada hatu. Yang pergi, ada hatu. Duduk mengajar abad tu. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9, kita jangan jadi orang tua yang tak peduli anak. Nah, orang kita takut zaman lo ni, orang tua yang sibuk dengan kerja, siapakah anak ni dia tak cara langsung.
Yang penting aku nak kerja, aku nak duit, aku nak hasil leh, aku nak untung, aku nak laba, aku nak beli kereta, aku nak buat umrah, aku, anak nak jadi lagu mana, ikut dia. Hak ni termasuk pada orang tua tak cara anak. Jangan. Orang kata mu hatta dia anak tadika. Hatta dah. Ya dia hatta semua, ya hatta semua. Lepas tu tak cara, lepas tu kone adik ikut dia. Kita hatta anak sekolah tadika ni kan. We nampak kata ada kesungguhan lebih pada kolosye ke. Nah, kolosye ni kita sungguh. Sungguh tak ke mana? Kita bangun pagi. Kita gosok baju we nah ke anak kita. Kita tubik pergi beli nasi. Pergi beli kuih, nasi kabu. Wak ai melo we lagi. Ya kan tak? Lepas tu buh ya pakai ye, nah sisi kamu naik mutu hatta pergi sekolah siye wide pakai thai. Negara sekolah siye hari minggu satu ha emu gidi ya. Ya mak anak gidi ibu ya. Kalau sekolah siye yo gi hatta, nah wide pakai thai. Kalau agama yo so gidi, lepas tu anakmu lagi pukul 9, pukul 10 pakai dengan cikgu mah sekolah. Gimana tu? Tanah eh kata kita ni main-mainnya dengan hatta anak ngaji agama. Padahal agama ni yang nak bina anaknya. Nah, setengah-setengah anak ya. Satu hak dia tanya mah, mana baju eh? Mah, mana baju? Mah yang kata lah, siap lah lah, terlupa. Duduk dalam gagoh, hok main lepas, tak ada dari basuh. Cuma geru tu baik mari, ambil baju, gepah. Bagaimana hok ni tak apa, tadika yang nampak. Itu tanah air kata kita orang tua main-main dengan didik ke tadika. Jangan tuan-tuan, tadika ni adalah sekolah yang nak asuh anak kita. Dia kena siapa dia Tuhan, gapo dia Islam, nak bawa hidup selamat dunia akhirat. Dan yang terakhir yang ke-10 tuan-tuan, kita kasih sayang pada anak ya. Jangan bersyaratlah. Kasih sayang kita orang tua pada anak kena betul-betul ikhlas kerana Allah jangan bersyarat. Nah itulah 10 perkara ni kita hati-hati dalam hal kita bela anak, jangan buat main-main dengan anak ya. Karena apa aku nak sebut di sini, saya duduk ngajar budak di peringkat umur 18, 19, 20, 21. Budak besar. Budak besar tuan-tuan. Bila kita duduk tengok suasana budak zaman lo ni pelik tuan-tuan, tak suka dengan dulu. 20 tahun dulu, 30 tahun dulu tak serupa dengan cara budak duk lah ni. Tak serupa tuan-tuan. Eh saya dapat maklumat. Minggu lepas ada gi wak khusus. Ada seorang kru Wikayakon ngajar di Kolosie. Dia kata ustaz lah ni budak umur 12 duk pak ni. Tengok cerita, tengok royer banyak terlajak. Serabut-serabut tuan-tuan, dia ambil pisah, dia turis tangan. Budak umur 12. Dia tiru royer. Dia tiru royer tuan-tuan, budak umur 12. Dia ambil pisah, dia turis tangan dia. Orang tanya, "Bapa mu turis?" "Hau kuasa pemarah nak hidup." Dia jawab betul. Tuan-tuan, ni zamir dia, zamir yang budak kita dah hari ni, dia telah macam-macam, gapo ikut mari dia lah terosak ni, dia telah habis semua, aku tak kira gapo. Sebab kalau kita tak wik kepentingan hak agama kepada anak, nah, ni kita takut. Anak kita yang akan duduk dengan cara yang bebas, dia akan duduk sesuka hati dia, dia akan buat gapo-gapo mengikut hawa nafsu dia. Tuan-tuan, mak-mak, ayah-ayah, semua ibu-ibu ni amat nak royak sikit ya. Zaman lo ni dia pelik-pelik. Dia pelik-pelik. Kita biasa dengar. Orang dulu ke? Dia main gawe ke? Ya tetino betul tak? Betul tak? Mama kita ni. Masa kau belah-belah saya dulu eh. Kau mau belah-belah tahun dulu eh.
Dengar tak? Zaman dulu hari tu. Ya tetino yo gawe ya tetino nikah ya tetino dengar tak? Orang zaman dulu eh. Nikah kahwin ni ya tetino. Zaman lah ni tak lah. Zaman lah ni. Kalau kita ada anak tino, aduh-aduh yo kelik saya tino kok. Dia kata tu saya remak. Oh. Pak kita orang tua. Oh, saya molek-molek nah, duk molek nah. Apa puak dia tidur dalam kain selimut tula telanye boge. Ni zaman lah ni. Tino sama tino duk sekali. Kita duk pakai kata saing. Yo kelik mari ya teman ni saya okey ni. Pak kita pun ha yo yo tak apalah, duk molek nah, saya molek nah. Apa ya bukan saing tuan-tuan. Dia panggil apa ni? Dia panggil apa? Tina dengan tina ni? Eh? Lesbian eh? Ni zaman ni. Zaman yang kita mengoyak gapo ni payah dia nak reti. Payah dia nak terima. Dan dia akan buat mengikut hawa nafsu. Kalau dia nak tengok. Eh, nak tengok darah tu. Nak tengok darah ni. Dia rasa nak buat hati. Yata. Ngapain ya? Nah yate. Bukan yate dengan pone tuan-tuan. Yate ke yate. Gay. Dua-dua ni jebang. Jangok jebang. Hok lepas depan lagi dah. Tapi tak kena tino. Tengok tino tak terasa apa. Tapi bila duduk sama-sama yate. Cok oya. Aduh. Hok yang ketiga ni pelat. Yate pun tak apa. Tino pun tak apa. Asalkan tak ada ekor ya. Mari. Oh, yang tiga ni pula. Dia duduk dengan bini dia. Dengar tak? Dia duduk dengan bini dia. Bergaul tak sepengah laki bini. Tak ada apa lah. Dia pergi tempat kerja. Jumpa saya tempat kerja yate. Bergaul dengan yate pula. Gagal-gagal. Oh, pun tak ada ekor. Tak apa. Mari. Ni, zamelo ni tuan-tuan. Pelak-pelak. Oh, kalau kita tak tahu didik ke agama anak kita nak duduk beno. Eh? Kalau kita tak tahu kepentingan ni ngaji agama, dia kena tahu, dia tahu kata ni dia mau hidup untuk gapo, gapo yang kamu kena buat, kita tak tahu didik ke asas lagu tu kepada anak kita. Payah tu baik di dunia luah ni tuan-tuan pelak-pelak macam-macam. Ni zaman learning, puluh tahun sikit lagi gapo nak ada, tak tahu lagi ni. Ni tangan gamelan ni pun teruk cekak lah. Aduh tuan-tuan. Aduh orang mari cerita kamu. Mari cerita kat kamu. Dia tunjuk. Ramah abis dia. Nengkak tak? Abis dia duduk dengan dia. Abis dia duduk dengan dia. Rumah tangga. Ada anak dua lah. Dia mari tanya. Dia kata ustaz nak buat lagu mana ni abis dia. Duk kenal orang di tempat kerja. Kita kata ada kenal buat lagu mana. Duk ustaz oh, bukan tino. Dia kena yateng-yateng. Lainlah. Abang dia kelip mari duduk dengan dia macam laki bini. Tapi duduk tempat kerja, duduk main dengan sahan kerja dia yang yatai-yatai. Pelik lah tuan. Tuh, saya bersolat anak dah lah. Kalau kita duduk belajar kisah Nabi Lut eh. Kaum-kaum Nabi Lut, wah gila yatai-yatai tu. Siapa kan duduk dengan orang tina tak ada perasaan syahwah ke apa. Tapi gila yatai-yatai. Allah laknat. Kuat-kuat dia masa dia hidup. Takut-takut ke cerita lagu tu tu kelip mari ada semula di zaman kita hari ni waliyasbillah tuan-tuan. Lalu itulah ya saya menyeru di sini hanya so ya tuan-tuan jalan so ya untuk nak selamatkan anak-anak kita, kita wilayah ya pendidikan ni kepada anak-anak kita lebih-lebih lagi dia duduk dengan agama. Dia nak ngaji gapo esok harilah lah kita tak masak lah gapo. Nah, dia nak ngaji jadi gapot ikut ada masalah nak jadi bomon, nak jadi kru, nak jadi tahang, nak jadi apa lagi tak ada masalah gapo. Yang penting dia tahu kata dia hidup untuk gapo. Tuhan dia tu siapa? Dia akan jadi bomo-bomo yang kasih sayang pada agama. Dia akan jadi kru-kru yang cinta pada Rasulullah. Dia akan jadi tahang-tahang yang kenal kata aku hidup ni untuk gapo. Ia akan jadi tu, ia akan jadi ni, kerja gapa pun tak apa, tapi agama ada dalam diri dia. Karena kita pocok dah ni, yang kecil. Kita pocok dah ni, yang budak. Ia kata, mu kena ni, kena tu hair lah. Mu kena semaya yang tinggal lah.
barulah kita mati esok, anak kita akan jadi anak yang baik, sentiasa doa untuk kita. Apa nak ambil contoh ya? Perenai. Seorang ibu. Depan saya ni 90% ni ibu lah. Ayah di mana ayah ni? Ayah hantar wakil tu tengok lagi. Ada, cuma masa dia ya, kerana orang kita ni dia tak berapa nak tunjuk sangat laki-laki ni. Ada, amat yakin tak ada. Baik, amat nak ambil contoh bagaimana perjuangan seorang ibu. Seorang ibu, orang tino tuan-tuan, dalam habla anak. Ni kalau kita semua depan ni, kita ramai perempuan, perenai, butbah, tugas kita ibu ni, kena cara anak. Imam Syafi'i rahimahullah, kita bisa dengar tak? Kenal tak Imam Syafi'i? Imam Mazhab. Imam Mazhab. Tuan-tuan, Imam Syafi'i dalam sejarah dia, mak dia tuan-tuan, bela dia yang kecil, ayah yang mati. Mak dia bila duduk dengan anak dia Imam Syafi'i ni di Ghazah, Palestin. Mak dia bawa anak dia, bawa anak dia pergi sana, pergi sini, pergi serata tempat, pergi mana dia tengok, pergi minta suruh tok guru tolong ajar anak dia. Ni bawa anak jaja cari mana tok guru, dia boleh ngajar, tolong ajar anak amo tu, amo tak tahu nak ngajar pekno, tolong ajar ya. Ni seorang ibu. Orang kata tu di hujung kampung ada bapa, ada ustaz, ya ambil anak, minta tolong suruh ajar anak dia. Ya, okey gitu. Sehingga orang kata, kalau mu nak anak muri, anak murti, nah, dia Mekah lah, Mekah ramai orang alim. Maka mak dia, waktu tu saya bawa anak dia, pergi Mekah. Kerana Mekah ramai orang alim. Hijrah, pergi sekali dua-dua. Bila duduk di Mekah, supaya anak dia pergi tanya, mana tu guru, mana orang alim, mana bapa, tolong ajar anak mu. Minta tuan-tuan. Ni perjuangnya orang ibu. Seorang ibu. Sehingga maya pun dah tua, anaknya pun dah besar, dia becek dua ni. Karena Imam Syafi'i nak pergi ngaji Madinah. Dia becek dengan mak dia. Bila dia becek dengan mak dia, maya besar. Ngaji sungguh-sungguh ya. Kalulah Tuhan panggil umur, kita boleh jumpa lagi. Tapi kalulah dia mati dulu, kita tunggu jumpa akhirat lah. Cuma yang besar. Kalau kita ada tak pergi nak becek dengan anak besar baik tu, kita jumpa akhirat esok ya. Ada besar baik tu tak? Lepas tu mak yang besar soal lagi. Kalau mak tak benar kelik, jangan kelik. Haa ni. Ibu dia. Ngaji sungguh lah. Ngaji sungguh. Kalau mak tak benar kelik, jangan kelik. Anak kita baik lah. Hari ni kita pergi hantar ponok, esok nampak cokoh dah pitah ya lah kemau. Emang kata nak gaji ponok. Dia kata kena buah ponok tak ada air. Kita hantar ingat nak ada 40 hari. Isak cocok lah kemau. Kelih diri. Imam Syafi'i ma dia tuan-tuan. Tegah. Cucun dia tu. Cacin. Nak tengok anak jaya. Becek dengan anak. Hati dia tu memang nak tengok anak jaya. Anak dia pun tu baik. Ngaji sana, ngaji sini. Atau tuan-tuan. Siapakah jadi guru pula dah lah. Imam Syafi'i ni jadi guru besar di negara Iraq. Lama orang pakai duk ngaji dengan dia. Dia orang muda tapi hebatnya dia, ilmu dia tu tajam. Tak boleh. Musim haji, anak-anak murid dia yang duk di negara Iraq, yang duk ngaji dengan Imam Syafi'i, musim haji, mari buat haji di Mekah. Lepas tu duk royak cerita with orang Mekah dengar. Kata di negara dia ada seorang tok guru muda hebat, ikut tanya gapo, boleh jawab belakang. Anak murid dia mari di negara Iraq, pergi buat haji di Mekah, cerita ha guru dia, orang Mekah tahu. Tiba-tiba khabar tu siapa di telinga mak dia. Mak dia tanya, kamu duk royak tu pia. Anak murid dia kata, guru kami nama dia Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Mak dia dengar gemar hati, Allah tu anakku tu. Lama tak hubung dengan dia. Lah nak tak khabar dia. Jadi anak murid dia cerita, Imam Syafi'i ni hebat sana. Jadi ulama besar, terkenal. Tuan-tuan, bila orang kecek ha baik anak kita, kita ibu rasa benar. Kemudian,
negara. Orang kecek habai anak kita, kita orang tua rasa baik dah. Supaya tak tuan-tuan, orang kata, hey anakmu, mutaharagi, anakmu orang ingat, hau bak buta dah leguk. Rasa baik dah. Ada dua jenis orang. Orang mula-mula, orang kata, hey anakmu, kena ingat, hau bak. Yang kedua, anakmu. Orang kenal dia hebat, ulama besar. Dua ni suka tak tuan-tuan? Tak suka. Kita nak hak mana? Kita nak mana? Kita nak hak orang kecek hak molek anak kita, betul tak? Kita nak orang kecek benda-benda molek hak anak kita. Ma dia, Ibn Syawi, bila dia dengar orang dia kecek molek anak dia, Allah, senang, gemar sangat. Maya kata tak apalah ya, kalau lah klik gi jumpa dengan anakku, meroyak ya kepada anakku, kalau ia nak klik, boleh klik marilah, ma benar klik lah. Ah, anak murid dia klik pada haji, gi jumpa dengan guru dia Imam Syafi'i, royak kata pergi Mekah itu jumpa dengan Maya. Ah, ma pesan kata kalau nak klik, bolehlah ma benar klik. Imam Syafi'i nak klik, tak lama tinggal mari. Bila tu guru nak kelik, anak-anak murid ingat jasa guru, pakat hadiah, pakat sedekah, dengan untung, dengan kambing, dengan apa. Penuh tuan-tuan. Imam Syafi'i putusan nak kelik ziarah mana dia. Bawa sekawai dengan upah lah, dengan kambing lah. Ni jalan kelik, nak kelik Mekah ni, nak kelik tengok emak, kerana lama tak jumpa. Bila siapa di depan pintu Mekah, Imam Syafi'i, hatta anak murid dia suruh pergi goyak kepada mak dia, kata dia nak masuklah di Mekah. Anak murid dia ungah pergi goyak mak dia, kata ni Imam Syafi'i kelik dah duduk di pintu Mekah. Mak dia tanya ke apa dia entah. Mak dia tanya kata anakku buat kelik ke apa, anakku buat kelik ke apa. Anak murid dia ni betul-betul sepamai bantak, betul sungguh. Oh, dia kata Imam Syafi'i buat kelik banyak ngau. Oh lah, dengan kambing lah. Oh, penuh kau, penuh. Mak yang mikir kali ku, eh, aku hatta hari tu bukan niat surga cari hari tu. Mak ya. Aku ingat hari tu janji dah dengan anak suruh pergi ngaji, bukan suruh pergi hatta cari hatta. Kalau anakku buat kelih hatta benar, tolong pergi goyak kepada anakku, tak sah kelih lah. Mak tak sah jumpa lah. Ni tuan-tuan, tegah seorang ibu. Kalau anakku buat kelihatan utah, buat kelihatan harta, tolong pergi goyak, mak tak saya jumpa dah. Dia kelihatan dah mula tu. Anak murid dia paling pergi goyak pada Imam Syafi'i. Mak tak saya kelihatan lah pula. Ke mana? Orang goyak kata buat kelihatan utah. Buat kelihatan dengan kami. Imam Syafi'i kata-kata, hei, hak tu orang beri. Bukan aku cari. Aku niat semua harta yang orang wi ni aku nak sedekah wi kepada pakai miskin di Mekah. Hak ku wak kelik ni kita. Kita hak ku wak kelik. Gigo yak ma aku kata aku wak kelik kita. Anak murid dia pun hunga gi mula, oh minta maaf silap sikit tadi. Imam Syafi'i wak kelik hak semestinya adalah wak kelik ilmu, wak kelik kita. Mai kata kena. Kalau gitu tak apa. Mak benar wi kelik mai. Gapo tuan-tuan nama nak koyak sini? So orang ibu dia nak tengok anak dia jaya. Jaya ni bekno tuan-tuan. Hak kita pehe selama ni jaya bekno. Hak kita pehe, kita ada anak, anak kita akan jadi anak yang berjaya. Berjaya tu kita pehe bekno. Kerja sedar. Makan gaji besar, semuanya bedok pun tak apa. Lagu tu jaya. Harta benda banyak. Kereta tukar semua 10 kali. Umur puluh-puluh buah. Semaya bel tak pasal nampak sejik. Lagu tu jaya. Kita orang tua dalam habri didik care ni tuan-tuan. Kita kena wirtok azal. Niat kita tu nak tengok anak jaya. Jaya tu kita kena pahal dulu. Bek no jaya. Apa yang ditunjuk oleh Mok Imam Syafi'i tadi. Dia nak tengok anak dia jaya. Bukan kerana harta. Tapi dia nak tengok jaya anak dia. Anak yang boleh bawa ilmu. Boleh faedah orang ramah. Anak yang boleh jadi orang yang boleh faedah pada orang ramah.
anak yang hatinya ada Tuhan. Jadi kita kalau niat nak tengok anak jaya, kena betul tu tuan-tuan. Jaya tu benar kita nak. Nah, kalau lah kita tinggal lama anak kita tu baik gitu. Dia ngaji, 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 dia bumuh, dia nikah. Nah, siapa kaya dia berjaya, kita kata dia berjaya. Jaya baiknya tuan-tuan. Dia yo kelik mari ke topai dai, kita kata kena kerja kat tepi rumah. Tu anakku tu. Kereta dulu dia beli dah, memang boleh lepas. Lemek kerah. Tak sedap naik. Dia beli pula setiap lagi. Oh, kita dengar hebat anak dia. Kita pun masa senang. Anak kita kereta dua teh. Bulan dulu dua teh kereta. Kerana lemek, kau dulu lemek kerah. Tak sedap duduk sakit punggung. Beli kat baru. Sejik tak biasa nampak. Semuanya bel tak kapas mana tahu. Tak biasa nampak. Kita pun masa senang. Anakku tu jaya dia. Kaya dia. Kaya dia. Lagu tu ke jaya? Ha, jadi amo nak mengajak fakir kita semua sini dalam hak kita bela anak kita letak paumai jaya tu bekno. Jaya tu adalah anak yang yedok mana-mana, kerja pun gapo saja, jadilah gapo pun hati dia tetap ada Allah. Ha, ini jaya. Duk mana-mana pun, maka gaji besar tahu mana pun, jadi gapo sekalipun Tuhan itu ada sokmo dalam hati dia, kewajipan dia tak besar tinya. Tu anak jaya. Nah, mudah-mudahan kita ajarlah anak kita wui kepentingan agama, jangan buat main-main. Dia nak ngaji saman ko, ngaji siapa lagi, tak salah. Yang pentingnya hajar hati dia wui ada Tuhan, wui dia ingat Tuhan sokmo. Boleh ya? Baik, itulah ya kepentingan kita orang tua ni kena cara anak. Nah, kerana belakang-belakang hari ni kita dah tengok ramai cikgu-cikgu tadika ni, mereka dah sebut-sebut sama-sama dia, kadang-kadang lembah buat semangat kerana orang tua tak kerja sama. Nah, setengah-setengah tempat tu orang tua tak kerja sama, tapi mana-mana tempat orang tua dah kerja sama comel lah. Nah, tapi setengah-setengah tempat memang dia tahu sungguh, dia serah sungguh, dia wui pada cikgu, cikgu cara ambil lah, dia tak peduli lah. Semua-semua tempat. Lepas tu, kadang-kadang cikgu pun nak beri hancakan prakat, minta lah bayar yure 100 kuk sepangat. Kita kau tanya, awak kapa 1 kuk? Allah, cikgu tak cukup makan lah 100 kuk dah ni. Hai, ngepek, dia beli terotak 3,000 tak fikir apa. Terotak 3,000, dia bayar lebih mudah-mudah, tak nak fikir apa. Tapi bila cikgu minta 100 kuk nak beli alat-alat tulis kakak-kakak ngaji hok tadika, kironyo gitu. Gimana tu? Amo nak cerita di sini ni untuk nak kita ada kesedaran bersama, tadika kita ni hok kita semua, bukan hok cikgu tadika, bukan hok terimpin, bukan hok pia-pia sosok-sosok, tapi tadika ni adalah hok kita berlaku. Boleh ya? Cikgu je nak tengok kerjasama antara kita semua-semua ni dengan cikgu tadika. Nah, supaya anak kita esok hari akan jadi orang yang kita juga akan dapat faedah. Di hari ni tuan-tuan, di hari ni kita cuba tengok kampung kita. Amo rasa kata kampung sini besar ni. Nah. Memang besar. Amo kenal kampung ini 2 tahun dulu memang kenal Soho benar, Pintu Gerber nombor 1. Dengar tak? 2 tahun lepas, tahun kemarin pun dia pun jeguk pula naik hari ni. Pada tahun ni tak tahu lagi dia surat, pusat tak ada lagi ni. Nampak tak sewa? Sohonyo, kapun ni, Masya Allah. Fitur gerbang ni, Allah lah, paling comel dari saham jangwa. Dengar tak? Soho, kapun besar tuan-tuan. Hari ni, siapa berani pecat kakak maskuk, tok tepi batas. Tok tepi batas, ataupun pecat je, rado, kalau kita bakar tu, tak tepi kolah mi ayam ayah. Pak kita tak teh dak seminggu. Cuba tengok, nak ada dak? Dalam kampung kita, bagi-bagi hak ada harga. Kalulah jatuh di mana-mana, ada harapan nak boleh selek dak? Cuba-cuba fikir tuan-tuan, pakat fikir bersama ya. Dalam kampung kita, kalau ada bagi harga, siapa-siapa gelai tangi ko, tali tekok ko, je tangi ko, kalulah jatuh di mana-mana bucu dalam kampung ni, agak-agak nak boleh kelik dah. Ada dah budak yang jepuk, budak kecil umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, jepuk kakak maskuk, gaduh dia, dia cari tu email, turun perakak pia orang jatuh ni. Ada dah budak kampung kita baik tu.
Duit satu kok jangan-jangan selipar tu ini pun tak kelipar juga. Mulai ditarik baru beli. Nah, baca 120 miliar kok lain juga. Patuh. Tuan-tuan, ni kampung kita. Kalau kita didik anak yang kena tu hei, kepentingan hak agama, pagi kita selamat. Dengar tak? Kerana dia kena. Dia tu siapa? Apa yang dia kena buat masa dia hidup? Tapi kalau kita main-main dengan tarikah, tak peduli, hak sedihnya kita juga. Kerana dia tak kelipat. Dia jumpa bagi harga, hak dia buat atuh, dia tak kira. Dia rumah belakang. Kerana budak yang tidak ada didikan agama ni, yang menyebabkan dia tu menjadi orang yang mudah nak curi. Kerana dia tak takut tu. Dia buat apa pun tak heran. Mabuk, dadah dan sebagainya. Lalu itulah kita pocok vaksin. Vaksin tarikah ya. Pocok turun dalam hati anak kita. Pop. Supaya anak kita ni ya gimana-mana ya ada tu. Nah, dia boleh jaga diri dia dengan selamat. Dia boleh jaga ahli keluarga dia. Dan dia boleh jaga kampung dia. Oh, utuhnya kita lah juga. Nah, jadi itulah ya untuk kepentingan kita bersama. Nak wifak kita ni. Wasa kata tarikah ni penting. Nah, dah hari ni pun kita ada usaha buat dah. Ada usaha bina dah. Sampai dah hari ni bangunan tarikah naik cukup ni pun. Usaha kita dah. Alhamdulillah. Cuma ada usaha dah, kita teguh lagi. Kalau tak usaha tu, kita boleh mula usaha. Nah, insyaAllah.